Assalamualaikum, saya Bang Yos, relawan Projo NKRI, sedang berada di rumahnya Pak Anda. Nah, istrinya. Nah, ini jualannya. Sekarang jualannya ada keredok, ada buah, terus nasi uduk juga ya. Jadi sudah berkembang. Kalau pagi nasi uduk. Ya gitu, nasi uduk gorengan, ada rujak, ada karedok, ada gado-gado. Ya mudah-mudahan ini betah, bisa bertambah untuk sewa kontrakannya tuh. Ya, sewa kontrakan. Bisa ditabung, bisa untuk ya berobat. Pak Anda. Sama Pak Anda mau beli itu ya apa? Musik. Ya, musik ya. Energi ya. Bapak Anda yang menderita penyakit Parkinson, beralamat di Jalur Cibolang Kidul Desa Cimahi Kecamatan Cicantayang Kabupaten Sukabumi dan kesehariannya adalah mengamen dengan menggunakan seruling. Di minggu sebelumnya keluarga ini menerima bantuan modal usaha dari para donatur warga NKRI melalui perantara Bang Yos. Makihat istri Pak Anda, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tetapi dia semangat sekali untuk jualan, berbagai menu gorengan dia buat untuk meramaikan meja di warungnya diantaranya pecel, karedok, dan rujak buah. Yaitu jualannya istrinya Pak Anda, enak karedoknya. Kebetulan saya suka karedok. Ya, nih makan. Makan. Pada hari ini Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022, Bang Yos serta kru Palapa TV mendapatkan kesempatan untuk menikmati karedok buatan Mak Ihat dan rasanya tidak kalah oleh buatan anak muda. Betapa terpancar kebahagiaan di wajah mereka, sungguh indah berbagi, dan tidak dapat ditukar dengan apapun kepuasan melihat kebahagiaan di mata mereka, yang kini punya semangat hidup dan bisa menata kehidupan yang lebih baik dari hari sebelumnya. Kadang-kadang ayah 15.000, ayah 10.000. Kanggo belanja deh ya tanu sanes. Iya kontrakan terus dibayar bejana dua sasi. Alhamdulillah tuhnya. Assalamualaikum. Atur nuhun di pasihan modal. Kudu donatur. Mudah-mudahan sing aya pambelesan ya Allah Subhanahu wa taala. Nur Laila Palapa TV melaporkan.